Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bikin foto holder dari wadah bekas krim aku. Nah ini dia, isinya udah habis ya. Copot stikernya. Oh iya, BTW selain aku pakai krimnya, aku juga pakai toner sama serumnya juga. Aku udah pakai lumayan lama dan alhamdulillah cocok di kulit aku. Biasanya setelah mandi atau cuci muka, aku keringin dulu muka aku. Terus pertama pakai toner essence. Ini produk barunya Scarlett loh. Aku pakai yang brightly. Pas dipakai ada efek kayak dingin di muka gitu, seger dan melembabkan. Ini bisa dipakai langsung taruh telapak tangan terus usapin ke wajah atau bisa juga pakai kapas ya. Lanjut yang kedua itu pakai serum. Aku juga pakai yang brightly. Cara pakainya aku biasanya taruh di tangan 4-5 tetes gitu terus usapin ke wajah. Oh iya, serum ini nggak mengandung fragrance ya, jadi aman buat kulit yang sensitif. Pas dipakai serumnya langsung ngeresap ke kulit, jadi nggak bikin oily atau berminyak. Nah yang ketiga baru deh pakai krimnya. Yang krim siang wajib dipakai abis serum ya, karena serum nggak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, krim siangnya Scarlett ini udah mengandung UV protection, jadi aman kalau kena sinar matahari. Yang paling aku suka dari krim siang sama malamnya ini, keduanya mengandung hexapeptide 8 yang bisa mengurangi keruhan, pore bisa mengecilkan pori-pori, dan pastinya glutathione yang bisa mencerahkan kulit. Selama aku pakai rangkaian skincare-nya Scarlett, aku ngerasa wajahku jauh lebih cerah dari sebelumnya dan lebih ternutrisi gitu rasanya. Wah, udah mau jadi aja nih. Tinggal bikin pita. Tempelin. Selesai. Sekarang pasang fotonya. Oh iya, produk Scarlett ini udah BPOM ya dan teruji bebas merkuri dan hidroquinon. Kalau mau beli, aku taruh linknya di description box.